Ada pesawat dari Surabaya, tapi pagi. Dari jam 12 malam berarti itu berangkat. Sampai pagi nungguin. Tidur aja di bandara tuh. Baru alhamdulillah tuh nyampe di sana. Alhamdulillah tuh lancar tuh acara. Tuh. Langsung pasang acara selesai. Tapi alhamdulillahnya gitu. Belum ada. Kecanggihannya, kecanggihannya kita tuh ya. Pokoknya event mau jam berapa kita udah pede ya. Udah jalan. Selalu bilang udah jalan. Padahal kita masih bingung. Karena kemana? Tapi bingung ya. Betul. Ya, padahal eventnya tuh udah ini nih, mau mulai malam ini ya. Kita pagi-pagi panik. Tapi nggak terlalu panik, maksudnya santai ya. Kita ngambil kemana lagi barang? Karena sana sini kita juga utangnya banyak dulu ya. Sewa barang itu satu mixer bisa 3,5 bulan dulu. Kalau sekarang nggak tahu Pak Joko kali udah sampai keriting kali udah. Kalau dulu acara Microsoft gitu aja. Dulu kita beli pinjam ke Pak siapa almarhum Pak Alek. Itu kita punya cuma boxnya doang, CD-nya nggak punya. Kita bikin dari bikin boxnya aja dulu, kasih nama XP. Sekarang dia punya, kita pinjam masukin boxnya. Udah begitu. Terus ngambil lagi kok nggak ada boxnya. Udah lu angkutin aja ke atas. Saya angkutin dari Sakrila ya bawah. Angkut ke atas begini. Itu yang 12 ribu. 12 ribu hitam. Ya 10 ribu sampai angkutin. Itu udah perusahaan gede, itu udah berjalan. Udah gede, gede dulu tuh. Ya. Itu. Iya, gitu doang. Ada. Teman-teman kita modal nekat doang ya. Jadi ya cerita lagi nih, kita kan utang barang bukan 1-2 ya. Jadi semua Cina saya utangin. Pak maaf ini kalau udah banyak apa ceritanya diselingin satu pertanyaan. Oke, boleh. Ini nanti ya habis ini kita ceritanya. Jadi satu pertanyaan dulu nih. Nih awak teman-teman bukan kita yang jawab tapi yang jawab screen-nya ntar nih. Kok kemana nih operatornya? Ada itu? Ada. Ada. Aduh. Di belakang. Ini harusnya udah pada tahu semua. Jadian. Tapi ini di luar Atim, Joko, Dewi itu jangan ya walaupun dia bisa jawab. Yang bisa ngerasa tahu jawabannya berdiri langsung tunjuk jari. Cepet-cepetan. Jadi apa? Kapan berdirinya Excel Visual Production? Pak Toto duluan. Oh, nggak boleh. Oh ya, panitia dia nggak boleh. Harus panitia lo. Panitia jangan ya. Panitia jangan. Usahakan ya. Kalau di luar panitia. Ulangi. Kalau panitia kan udah berunding. Ya. Tsunami. Coba. Karena ini udah ketahuan pertanyaan itu buat jantar. B ini buat jantar yang pertama karena udah pada tahu biar cepet-cepetan. Kapan berdirinya Excel Visual balik? Balik. Emet duluan, Emet duluan, Pawan duluan. 2005. Bulan tanggal. Tanggal tahun. Benar, sebelum dikeluarin benar enggak jawabannya Emek? Tanggalnya dong. Salah. Kapan berdirinya Excel Visual balik? Yo. Berdiri, jangan cuma tunjuk tangan, berdiri. Enggak, balik. Di luar Bali. Bulan gugur yang berdiri gugur. Gugur, coba gugur, Pak. Ya, di luar panitia ya, di luar karyawan Bali. Jawabannya apa? Kapan kamu? Tahun 2006. Kurang tepat. Kurang komplit. Ayo. Kapan berdirinya Excel Visual Bali? Kapan duluan berdirinya? Ayo. 2 Desember 2006. Benar apa? Topi enggak? Coba dibalik. Makanya.
Oke. Bapak Atim apa Ibu Dewi? Coba maju dulu. Kasusnya kasih aja hadiahnya. Nomor 2. Urutan nomor 2. Ini fotonya kan, fotonya nih. Foto langsung dipotret. Fotonya mana? Itu video video. Ini yang bungkusnya paling gede entah Pak Indra yang ngasih. Ini enggak tahu isinya apa nih. Ya di mata. Di. Nah, depan sini dong, depan sini. Yo, baterainya habis. Habis. Oh, dia balikan. Nah, sama. Ah, itu kan lumayan tuh, tapi nggak tahu isinya apa, dompet apa dompet cewek kali itu. Ya, dilanjut, Pak Indra. Ya, ini cerita boleh diingat juga nih, ya, didengarkan serius. Jadi dulu tadi kita nggak ada barang atau unitnya, tadi benar kata Mas Sandi, kita apa namanya, bikin boxnya saja, ya. Dulu bikin boxnya saja tuh. Boxnya pokoknya warna merah, boxnya banyak banget kita ya. Isinya belakangan dan saking pedenya. Tapi saya selalu berpikir mana kita bisa utangin nih. Box plasma juga sama ya. Pertama itu tadi udah cerita edisi itu kan Pak Jo ya. Terus yang kedua data script ya, data script juga sama tuh. Dulu kita beli proyektor 1 ya. Terus nambah lagi 2 kalau enggak salah ya. Terus kita ditawar juga sama kasusnya kayak gitu. Ya, ternyata kita ngambilnya juga gila-gilaan tuh, bayarnya juga nggak jelas, ya. Terus yang ketiga di Pak Dhani ya, Rusapindra, Pak Dhani Rusapindra juga sama, ya kita ambilin utangin semua, terus Galpa juga, ya, terus Amin Kibun, Pak Ali semua kita utangin. Jadi pada saat kita ingat banget dulu ya, jadi bukan galakan yang apa yang nagih, malah galakan yang ditagih. Jadi dulu kalau orang lagi saya marah-marah, ya udah kebalikan aja dia yang punya utang sama saya. Jadi orang ada yang berani lagi, ya nggak ada yang berani lagi dulu. Itu sejarahnya Excel visual tuh, ya asal lagi galakan kita, ya pokoknya kalau lu nggak percaya ambil aja barangnya, padahal barangnya udah kemana-mana, ya. Udah kita ngutang, terus barangnya pun kita jual kalau nggak salah ya kekalasan ke Irianto kemana ya kita jual tuh Irianto ya itu ya. Kita memakai mixernya dia jadi bagus banget ya, satu itu, keduanya juga dia juga bisa maju karena kita ya. Juga ya, jadi kita dulu utang barang ya, udah utang barang, punya utang ya. Barangnya nggak ada, duit buat bayar juga nggak ada dulu. ini PR dulu tuh, tahun pertama ya. Jadi tahun pertama itu saya dulu setiap ada event apa acara ya, jadi karena yang lagi terlalu banyak ya, kerjaan juga kredit, yang utang ke kita pun banyak ya, kita eventnya sukses terus orang nggak bayar ya, banyak banget kita. Tiap hari minum terus kita dulu ya, pokoknya kita belum apa-apa event kita udah minum ya kan. Jadi kalau ada yang nagih, galakan kita. Ada mau nagih, wah lagi gimana, wah lagi marah-marah, balik lagi ya. Mau kirim polisi ke mana ya, saya selalu temuin. Tapi saya komitmen ya, saya komitmen kita selalu selalu menghubungi mereka ya, bahwa saya memang mengakui punya utang. Terus saya juga bertanggung jawab, tidak akan pernah apa namanya itu kabur lah ya. Itu dahsyat tuh dulu tuh. Ya. Saya yang parah itu punya apa namanya tuh ke Chandra Karya ya dulu, Frameless ya dulu, Frameless itu kita pernah dikerjain juga tuh ya, itu ini agak sedikit sedih juga tuh apa namanya, Frameless itu dulu ceritanya kita yang jalanin, terus kita yang bayar ke orang itu, terus kita juga akan memiliki ya, tapi ternyata setelah lunas boro-boro memiliki ya, udah gitu kita nyicil ya, tahu-tahu
malah bertambah terus utangnya, ya karena plasmanya itu banyak yang pecah oleh kru kita karena saking kecapean, ya dulu karena jobnya kecapean, kita itu dulu terima job IP-nya belum kelar di sana harus dipasang, nah kebayang tuh, ya jadi kita apa namanya punya bok main copot udah gitu bok kosong, kita kadang-kadang kirim duluan aja barangnya duluan alasannya ya, orangnya belakangan padahal boknya juga kosong juga. Ya. Maksudnya main copot tuh yang lagi bekerja di Sangrila misalnya 4 orang ya diambil 2 orang suruh kerja lagi di tempat lain itu maksudnya dulu lucu ya, malah yang klien kita bantuin bongkaran ya dulu, inget banget tuh klien kita dulu bantuin bongkaran itu sejarah tragis dulu, tapi alhamdulillah ya sampai sekarang kita udah punya SL Bali, SL Om ya. Terus teman-teman juga sekarang udah enak lah ya. Kita juga tidak dikejar-kejar orang, saya juga udah tidak ribut lagi dengan orang-orang ya. Tidak marah-marah, mungkin berkurang ya marah-marahnya. Kalaupun marah-marah mungkin ada kesalahan yang fatal gitu ya. Kalau dulu tiap hari ya, karena itu wajib kalau buat saya. Kalau enggak apa namanya? Enggak marah-marah, udah tuh telepon, dikit-dikit telepon lagi. Jadi udah tahu, udah ada kayak CCTV tuh dekat saya. Wah bosnya lagi santai katanya, wah kangkring tuh, bukan order juga gitu kan, ini lagi kapan bayar, ini lagi kapan bayar, capek tuh ya, kita dikejar-kejar gitu loh. Jadi dulu tuh kalau ada yang nagi suruh datang ke kantor, ya kita ajakin ngobrol aja, terus ajakin minum, ya kan jadi lupa juga ya kan. Itu gak ada lagi kan, mau bayar apa ya kan, duitnya juga gak ada dulu. Akhirnya kita dapat proyek juga yang gede ya kan, walaupun putar-putar ya banyak banget, kita rental pun hampir semua, tapi kita juga sama kalau tidak dikasih, wah itu udah ngamuk-ngamuk tuh ya, mau siapa aja udah aja tuh bosnya langsung kita telepon ya, akhirnya kita dikasih ya, hampir sampai sekarang ya belum pernah istilahnya apa namanya tuh perusahaan rental yang tidak berani ngasih ke kita ya, alhamdulillah kok. Mau yang baru kayak mau yang lama, alhamdulillah itu perjalanan ya. Sebetulnya masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Karena ini masih banyak adanya, waktunya juga enggak. Ya. Paling banyak lagi. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Siap-siap nih. Bentar, Waji, maaf. Ini juga ada request pertanyaan. Oke, dari Pak Milan nih yang mau lempar pertanyaan. Apa coba Pak Milan? Siap semuanya untuk jawab. Nah, teman-teman, ini mungkin ada pertanyaan sedikit dari saya. Kapan berdirinya Excelcom? Siapa yang tahu? Ayo. Ayo, siapa lagi? Kapan berdirinya Excelcom? Coba sebutkan tanggal, bulan, dan tahun. Siapa yang tahu? 11 Januari 2012. Jangan disebut dulu, kalau disuruh percuma. Kapan duluan tadi? 11 Januari 2012. Ya, jawabannya. Ayo, salah. Coba siapa yang tahu? Kalau tak jawabannya benar, langsung muncul di layar. Iya. Ayo, siapa yang tahu? Berdiri, gua bilang berdiri. Ayo, nah, coba. Ingat-ingat teman makanya, telinganya tolong diperhatikan. Kalau bisa menjawab pertanyaan, tunjuk jari berdiri. 11 Januari 2011. Masih kurang ada, Mas. 11 Januari 2013. Masih berat apa? Kalau jangan jawab sebelum dikasih mic ya, ditahan dulu. Narko masih bisa karena dia belum ini. Gak apa-apa orang di duluan. 12 Januari 2011. Hampir. Salah lagi. Apa lagi? Ah, bagus. 1 Januari 2012. Tahun baru, Pak. Salah lagi. Bebas. Iya. 14 Januari. Pokoknya jawab aja,
masalah bener enggaknya itu di layarnya. 14 Januari 2012. Gimana? Bisa tahu lah ya. Oke, okay, gua Mas Edi. Maju ke depan. Mas Jalur ya. Ini apa? Makanya teman-teman diingat-ingat. Tolong diperhatikan untuk gue selanjutnya jangan menjawab dulu sebelum saya berikan mic ya. Jadi tolong yang merasa tahu langsung tunjuk jari berdiri, jangan duduk. Nih apa satu lagi sebelum ada obrolan selanjutnya. Nih dengerin. Kapan berdirinya Excel Visual Surabaya? Makanya doain biar ada di Surabaya. Doain. Tadi kan Pak Indra udah sempet historinya beliau di dari kampung, mungkin teman-teman juga sering lah apa kue-kuenya nih. Tanggal, bulan, dan tahun berapakah Bapak Indra Wibowo dilahirkan?